beserta para peserta lomba Al-Banjari dan lomba Dai Muda yang berbahagia. Pertama-tama mari kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kulo panjenengan sedoyo masih ditakdirkan oleh Allah bisa mensiarkan agama-agama Allah dalam wadah gerakan pemuda Ansor di Kabupaten Sidoarjo ini. Mudah-mudahan segala bentuk perjuangan kita untuk mensiarkan agama Islam dalam wadah gerakan pemuda Ansor ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad yang telah memberikan tuntunan kepada kula panjenengan sedoyo sehingga kita bisa menjalankan amaliah-amaliah sesuai dengan tuntunan beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, seluruh pimpinan gerakan pemuda Ansor se-Kabupaten Sidoarjo dan para peserta, tak lupa yang kita hormati para dewan juri, baik juri Al-Banjari dan juri Dai Muda yang saat ini berada di tengah-tengah kita yang senantiasa kita banggakan. Mari acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan hujan tidak turun pada sore hari ini hingga acara selesai. Amin. Karena pawangnya kita semua ini. Yang kedua, para sahabat-sahabat yang kami hormati, bahwa pelaksanaan pada sore hari ini adalah lomba Banjari dan lomba Dai Muda yang diikuti oleh 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir nanti diberikan kelancaran. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitan.